Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalor tuh. Salam sejahtera untuk sahabat semuanya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, sehat lahir batin, gitu Mbah. Sehat diri, sehat keluarga, dimudahkan rezeki, dijauhkan dari wabah balak mara bahaya. Dan tak lupa, semoga negara kita tercinta Indonesia tetap diberikan keamanan, kedamaian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Langsung saja saya sajikan proses menyiku. Cara menyiku pondasi ini. Menggunakan asbes, cara mudah ini. Pacet. Langsung, wes. Oke. Pandu oleh Pak Tukang Didik. Halo Adik. Ya ta, cara mudah. Antem. Padat narik. Insyaallah. Oh, kita doakan semoga bangunan ini selesai dengan baik dan ini cara nyiku Mbah, ya Mbah no? Windu bundi? Ya, ini jenisnya windu. Oh, ngeten windu. Karena jalannya harus digoprang, jenis si windu. Intinya ini kan nyiku tuh ya, nyiku bang, enggak, nyiku pondasi. Tetap bersama Pak Tukang Didik. Didik Maulana, wes. Penak-penakan nih. Empon ya. Nah ini lah. Seprit. Santai. Di kalau SPS kan sudah siku bener. Untuk ukurannya SPS ini untuk sebagai angka risiko. Tapi tukang penuh inspirasi. Sakit mawon ya, Jian. Sembuh arang kali ro tukang. Wes. Sing awange mumet kan mikir Pak tukang iki. Barang wis piye carane. Penuh inspirasi. Proses awal itu membuat pondasi. Nah ini sudah tutorial menyiku pondasi. Dari Sabang sampai Merauke, itulah Indonesia. Bermacam suku, adat, budaya, itulah Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, bangsa Indonesia.
Ya spesial nang pojokan niku nggih nyanyiku ne wis pojokan empun niku mau akurat ya satu sisi pakai niku spes ditemani Mbah No sesepuh. Pojokan satu saja yang buat patokan. Bagian sudah selesai. Ini pojokan yang ini. Sana bikin kenur, tarik panjang. Tarik. Sudah. Oh, yeah.